أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Perang saudara yang terkenal dengan nama Perang Parekrek jadi melata-lata dan berkepanjangan. Tersebutlah morat-maritim Parekrek. Artinya, rakyat jadi morat-marit, hidup sengsara, menderita lahir batin. Di mana-mana timbul keonaran. Tiada lagi rasa tentram di setiap hati rakyat. Kemerosotan budi serta akhlak membuat rakyat kehilangan pegangan. Mampukah anak ini melanjutkan kehidupan serta menentukan arahnya? Kalau sudah begini, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Penyebar agama Islam dengan wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian dilanjutkan oleh putra beliau yang dikenal dengan nama Sunan Ampel.
Beliaulah yang mencetak para mubalig besar, antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang, Raden Fatah, dan banyak lagi yang berasal dari luar Jawa. Agama Islam ke seluruh pelosok jagat, Nak Mas Kalijaga. Ngesto akan trawuh kerja Sunan Bonang. Tapi ingat, dalam Islam tidak ada paksaan. Sendiko ang lampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilmu yang diturunkan tadi hanya untuk orang yang mempunyai pengetahuan dasar Islamnya cukup, serta mengerjakan syariat dan pengamalannya terus-menerus kepada Allah. Karena Siti Jenar. Kalau kau ingin mendengar atau belajar ilmu Allah ini, jangan dengan cara mencuri-curi, dan jangan menggunakan sihir. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saat ini, Kisanak jangan lagi melakukan sihir sebagaimana yang Kisanak lakukan selama ini. Itu perbuatan sesat, berlawanan dengan kita sebagai umat Islam. Ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Demang,
diharuskan menarik upeti sebanyak-banyaknya. Bagaimanapun caranya. Begitulah nasib mereka. Apakah sampai hati membiarkan mereka itu demikian? Kanjeng Sunan Ampel, demi keadaan rakyat Majapahit yang sudah begitu parah, dan demi agama, kita serang saja Majapahit. Lebih cepat kita mendirikan pemerintahan sendiri. Itu lebih baik. Kita sudah punya kekuatan yang cukup. Dan kita sudah punya calon pemimpin yaitu Raden Patah yang sekarang sedang sibuk mencari pengaruh di pusat kerajaan. Maaf, Kanjeng Sunan Ampel. Menyerang Majapahit berarti memberontak terhadap pemerintahan. Yang semestinya kita sebagai Muslim harus mentaatinya. Sebagaimana kita sholat harus mengikuti imam. Imam berarti pimpinan. Kita sudah sama-sama mengetahui keadaan di Majapahit ini. Dan percayalah, pada suatu saat nanti, riwayat Majapahit akan habis. Runtuh dengan sendirinya. Kenapa kita harus memberontak? Kenapa kita harus memberontak? Setelah kita melepaskan ikatan dari pusat kerajaan, tindakan selanjutnya kita akan menyerang pusat kerajaan Majapahit. Untuk itu, kita perlu persiapan yang secukupnya. Tidak. Apa karena Sunan Kalijogo masih cucu? Atau masih ada hubungan dengan Sang Noto Majapahit? Kita semua di sini, termasuk Raden Patah, masih sentana Majapahit. Sekurang-kurangnya masih ada hubungan tali persaudaraan. Saya tidak ada hubungan apapun kepada beliau-beliau. Saya tahu benar itu. Dan saya Siti Jenar pasti tidak akan berani berpihak dalam hal ini. Nasib rakyat sangat mengkhawatirkan. Mereka ini menderita kemerosotan budi serta akhlak yang membuat mereka kehilangan pegangan. Termasuk orang-orang yang sudah kehilangan kepercayaan kepada diri. Dan mereka ini tidak tahu lagi kemana mesti mengadu. Pindah-pindah
dikejar upeti yang menekan. Tidak berperi kemanusiaan. Jangankan makan. Untuk buang air besar pun sudah tidak bisa lagi. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Kalau saja kita semua menyadari bahwa kita semua bersaudara, sama-sama keturunan Nabi Adam alaihi salam. Selain daripada itu, kita harus selalu ingat kekuatan sesuatu bangsa juga berada di tangan mereka. Jangan lupa, mereka adalah kita, kita adalah mereka. Biar bagaimanapun, mereka berhak hidup secara wajar. Akan berubah kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Benar. Tapi apakah Raden Patah yang akan kita percayakan sebagai pimpinan? Dan kesemuanya yang hadir di sini setuju akan merebut kekuasaan Majapahit. Menyerang. Memberontak. Apakah kita orang Muslim dilarang beribadah di Majapahit ini? Apakah kita dilarang mengembangkan agama Islam? Karena ada kebebasan beribadah, mengembangkan agama Islam, dan selama mereka tidak membawa kekufuran pada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerang, menjatuhkan serta memberontak terhadap Majapahit. Ingat, pemerintah itu umaro, pimpinan yang harus kita patuhi, ikuti. Kalau pimpinan itu salah, sebagai Muslim wajib kita mengingatkannya. Kalau pimpinan itu masih saja melakukan kesalahan terus atau tidak mau diingatkan, berdoalah kita. Semoga pimpinan kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki, diridhoi Allah. Kelihatannya belum ada kesatuan dan kebersamaan di antara kita. Ya, saya khawatir. Umur di tangan Allah. Tapi kalau saja saya meninggal dunia lebih dahulu, rasanya akan ada perpecahan di antara kita. Insya Allah tidak akan pernah ada, Kanjeng Sunan Ampel. Apalah gunanya perpecahan kalau rakyat juga yang menjadi korban. Alhamdulillah, kita sudah berhasil mengurangi penderitaan rakyat.
kita telah dapat meluruskan jalan mereka dari kesesatan. Satu hal yang harus diingat. Tugas kita adalah memarah Panatagama Panduming Dumadi. Artinya, mengajarkan dan menyiarkan agama guna pedoman dan penerangan hidup. Demi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Marilah kita mempergiat menyebarkan agama Islam ini. Sebagaimana kita maklum bahwa di daerah ini tidak hanya kita umat Islam, tapi juga ada umat lain, yaitu umat Hindu. Harus kita ketahui pula bahwa bagi mereka hewan lembu itu dianggap suci. Ingat itu, agar tidak menyinggung perasaan mereka, serta demi terjalinnya hubungan baik antara penduduk di sini, maka saya wasiatkan bagi umat Islam di Kudus ini tidak boleh memotong hewan lembu. Biarkanlah hewan itu mati secara wajar. Kecuali babi. Nah, itu boleh kita potong dan kita makan. Astagfirullah. Ya, Kanjeng Sunan? Sampean makan babi ke sana? Ya, dulu. Sekarang? Enggak tuh, celeng makan. Pada baik. Tapi kalau celeng ya pada baik. Lele. Kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Sekarang sudah tahu, tidak boleh. Babi itu haram. Jelas itu ada dalam Al-Quran. Masih banyak hewan lainnya yang boleh dimakan. Misalnya ayam, kambing. Wah, kalau kambing nggak bisa itu saya. Kenapa? Orang-orang yang datang dari seberang lautan itu suka sekali kambing. Malahin. Jangan bikin ribut di sini. Kalau sudah kalah dia sudah. Jangan pakai minum-minum segala. Mau dibayar dengan apa? Hah? Ayo, pergi! Ya. Pergi! Sayang. Sayang. Istri satu, anak cuma satu, susah diurus. Ulya ayuhal kafirun, laa budu mata budun, wala antum abidu nama abud, wala ana abidu ma abatum.
Wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Surat ini menerangkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Istri apa kamu? Siapa yang bernama Sayem? Coba hampiri suaminya. Siapa sampean? Ah, Sunan Kalijaga. Pantas kacau rumah tanggaku. Lihat kerbau-kerbau itu. Mau saja ditutup hidungnya. Mengikuti agama baru sampean. Goblok. Goblok semuanya. Apa sampean pikir agama baru ini bisa merubah kerbau-kerbau itu dari kemiskinan? Heh? Bisa kaya raya? Seperti Demang, Adipati, atau penguasa lainnya? Agama itu bukan atau tidak menjanjikan seseorang menjadi. Dikaya. Tapi untuk membuat, menuntun agar manusia itu berakhlak baik, berbudi pekerti. Bohong! Sampean percaya sama dia? Hah? Jangan, Kang! Sekar, jangan! Sekar, Kang! Diam saja kamu dipanggil sama suami, ha? Ayo pulang! Sekar! Ayo! Angkoro itu memang gila, Kangjeng Sunan. Sudah, nanti saya kasih tahu Nur Demang. Rasakan ke tangan itu. Belajar agama baru. Setan alas. Kamu kira aku tidak tahu agama Hindu, Buddha, Islam? Tapi buat apa? Buang-buang waktu. Memang Kang Mas,
Lebih senang kau membuang waktu ke tempat judi, ke tempat minum, dan... Diam! Kamu memang lebih baik dibunuh! Bapak! Dari mana kue kentoh? Dari Wihoro, Pak. Wihoro? Setan kecil! Angkoro, sampean tahu, bagi orang yang menganiaya anak istrinya, hukuman apa yang akan didapat di kerajaan Majapahit ini? Ini bukan daerah Majapahit, Ndoro. Ini daerah Wali. Semprul kamu! Wali itu pendito, bukan ratu. Ma! Ma! Ya Allah. Lindungilah suamiku. Tapi sebaiknya Ndoro Demang tidak terlalu kasar terhadap Pak Angkoro tadi siang. Orang sinting itu perlu dikasari, Kanjeng Sunan. Dia itu pemabuk, penjudi. Benar. Tapi kalau kita pikir dalam-dalam, kesalahannya adalah kesalahan kita juga sebagai pimpinan di sini. Nah, kenapa tempat judi diizinkan? Dari situ kami dapat uang banyak demi upeti untuk pusat kerajaan. Apa tidak ada jalan lain? Rasanya tidak ada yang bisa didapat lebih mudah dari itu. Nah, itu gunung-gunung, hutan-hutan itu, semua itu kan milik kerajaan. Iya. Kenapa pedagang-pedagang begitu mudah mengambil dan menjual hasil hutan yang jelas-jelas milik kerajaan? Apakah mungkin di antara sentana-sentana menutup mata? Mustahil. Untuk apa itu dilakukan? Kemungkinan itu bisa saja kalau memang masih ada orang yang dihinggapi setan. Untuk memperkaya diri, Kanjeng Sunan. Iya. Padahal dengan uang itu kita bisa meniadakan judi. Berapalah jumlah uang yang didapat dari hasil judi dibandingkan dengan kerusakan akhlak yang bisa membuat mereka sesat? Salah satu dari modal hidup itu adalah akhlak, budi pekerti. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umaro harus tahu sebab musababnya. Harus bijaksana mengatasinya dan harus bisa mengayomi. Buatlah rakyat menjadi tentram. Ada rasa aman pada diri mereka. Jangan membuat mereka jadi takut pada kita. Dan jangan membuat mereka jadi seperti Angkoro. Dari baik, kaya, sampai akhirnya jadi penjudi, miskin, dan kejam. Angkoro itu tahu segala agama. Termasuk agama kita ini, Islam. Percayalah, orang tahu itu belum tentu mengerti. Untuk itu perlu diberi pengertian. Sentuh
hatinya, perasaannya, sampai dia sadar. Saat ini, masih banyak lagi angkoro-angkoro lainnya yang masih harus kita sadarkan. Tidak. Tidak mungkin. Orang tuaku beragama Hindu. Beliau hidup tenang dan kaya. Mertuaku beragama Buddha. Pengikut yang setia. Hidupnya tentram, juga kaya. Kekayaannya beliau turunkan kepada kami. Tapi kayakah aku sekarang? Tenangkah aku? Aku tidak tenang. Kang. Aku tidak tenang, Yam. Sudahlah, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng. Monggo, Pangkoro. Monggo, Kanjeng Sunan. Monggo. Monggo, Pak. Saya tidak tenang, Kanjeng Sunan. Ketenangan itu adanya di sini, Pangkoro. Untuk mencapai ketenangan itu, orang harus beragama. Saya harus memeluk agama apa, Kanjeng Sunan? Pak Angkoro kan tahu segala agama yang ada di Jawa ini. Pilih salah satu. Oh, jangan diambil semua lalu dicampur adukkan jadi satu. Atau dianggap sepele semua. Kalau saya memeluk agama Islam, bagaimana, Kanjeng Sunan? Kenapa agama Islam yang Pak Angkoro pilih? Kanjeng Sunan sudah menyelamatkan saya dari hukuman Doro Demang. Dan istri saya sudah memeluk agama Islam. Kalau mau masuk ke salah satu agama, yo jangan pamrih. Jangan karena istri atau karena hal lainnya. Tapi harus atas dasar keyakinan. Kang Mas. Kang. Kang Mas. Gento. Gento. Titiklah Gento, Kang Mas. Rasanya aku tidak tahan. Kang Mas harus beragama. Istri apa kamu? Pulang! Ayo pulang! Kang yang minta maaf.
Sekarang kali sudah suratan, ikhlaskan kau. La ilaha illallah Muhammad makan kiamat. Itu baru kiamat dunia. Siksa pada diri manusia yang diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Tapi nanti pada hari kiamat yang dijanjikan Allah, semuanya akan hancur. Itu yang harus kita yakini. Salah satu dari rukun iman. Masya Allah. Apa yang benar kiamat itu ada? Sebagai muslim harus percaya itu. Loh wong, saya cuma sebagai pendengar kok di sini. Kafir kamu, kafir! Kafir. Ingat. Jangan gegabah menuduh seseorang itu kafir. Karena itu merupakan suatu hukuman. A'udzubillah min zalik. Dia bukan Islam Kanjeng Sunan. Biar Pangkoro. Apa salahnya kalau ada orang yang mau mendengar? Batu sebesar apapun, kalau tertimpa tetesan air terus menerus, akan hancur. Bukan begitu? Nah, pada hari kiamat nanti, tiada lagi keterima segala minta ampun serta taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebelumnya, Allah telah menurunkan Al-Quran untuk dipelajari, dihayati serta diimani. Mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang Allah. Tiada terperihkan siksa Allah di akhirat nanti. Siksa yang teramat berat. Manusia itu yang menerangkan atau menjelaskan. Apabila bila kuburan-kuburan dibongkar, maka yang kedua akan mengetahui apa yang digunakan dan apa yang telah kita lakukannya.
siapakah yang telah memperdayakan kamu buat agar ada Tuhan yang maha yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadian dan menjadi dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki. Bahkan kamu menciptakan hari pembalasan. Sesungguhnya bahkan ada malaikat-malaikat yang mengawal, yang mulia dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan. Sedulur-sedulur percaya dan yakin akan adanya hari kiamat. Yakin. Percaya. Bagus. Begitulah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Kami mengerti maksud Ndoro Bupati Blambangan mengirim Kisana ke Pengging ini. Persoalannya hampir sama. Bukan begitu, Ki Ageng Selo? Betul. Cuma bedanya, kecemasan kami terhadap para wali yang telah sedemikian luas pengaruhnya. Kami khawatir mereka akan merusak budaya nenek moyang kita. Ki Ageng, jawaban apa kiranya yang akan kami bawa ke Blambangan? Datanglah lagi nanti. Kami di sini juga sedang berusaha menandingi para wali. Kami di sini sekarang sudah punya cukup banyak santri. Mereka juga penyebar agama Islam. Sampaikan sembah sujud kami ke Haribaan. Bendoro Bupati Blambangan yang mulia. Tidak ada yang mulia di antara kita semua. Dan di hadapan Allah, kita semua sama. Buktinya, lihat
Banyak pesantren-pesantren dan masjid para wali sudah tidak lagi didatangi orang. Sudah sepi. Mereka lari dan belajar kepada Kanjeng Syekh Siti Jenar atau kepada santri-santrinya yang terpercaya. Antara lain, ilmu Kanjeng Syekh Siti Jenar seperti yang sudah sedulur-sedulur saksikan tadi. Beliau menurunkan ilmunya langsung dengan pembuktian. Nah, ini satu lagi. Coba perhatikan. Lihat. Lihat, dulur-dulur. Sekarang yang ini. Ini bukan ilmu sembarangan. Ilmu ini lebih tinggi dari ilmu para wali yang ada di tanah Jawa. Karena sumbernya juga dari seorang wali yang ilmunya lebih hebat dari para wali yang lain. Bagaimana Pak Kaji? Pak Kaji bisa? Ini ilmu Tuhan Pak Kaji. Mereka tahu ketinggian ilmu saya Pak Kaji. Telur-telur itu sudah waktunya menetas. Saya tahu. Tetaskanlah kalau bisa. Kehebatan saya, Pak Haji sudah lihat kan? Coba sekarang Pak Haji. Insya Allah. Coba pindahkan telur-telur itu ke bawah pohon sana. Monggo Pak Haji. Hanya karena Allah semata. Silakan saja. Lihat ke telur-telur itu. Thank you.
Itu menyerang dia. Terimalah hak Kisanak. Ilmu tidak untuk diperagakan, tapi untuk diamalkan. Terimalah. Bagaimana Kanjeng Syekh? Kalau ada yang menyatakan Kanjeng Syekh bid'ah, murtad, musyrik dan tukang sihir, saya mesti bilang apa kalau begitu Kanjeng Syekh? Alhamdulillah, orang boleh mencela kita, menghina, mengejek dan memfitnah, asal jangan kita seperti orang itu, apalagi takabur, termasuk memperagakan ilmu. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat dan dekat kepada Allah. Eling, eling lan mituhu marang Gusti Allah. Loh, iya kan, Pak? Mesti eling, mituhu. Pokoknya, kita bisa berbuat apa saja kalau eling lan mituhu. Mas, kalian belum benar Islamnya. Tidak memberi salam terlebih dahulu. Kayak curu. Maafkan kami, Kanjeng. Saya tahu maksud kedatangan para utusan terhormat dari Pengging. Sampaikan saja pada Noro Bupati. Saya mau bantu kalau urusan agama. Urusan pemerintahan, saya tidak mau ikut campur. Itu berarti Pengging menolak ajakan kita. Bagaimana, Paman? Jelas. Karena Pengging dan kelompok wali sedang main lihat-lihatan. Memang, apalagi tersiar berita bahwa para wali telah mencalonkan Raden Patah sebagai Sultan di Bintoro Demak. Apa maksudnya itu, Kanjeng? Itu satu taktik untuk mengizinkan jalan, karena beliau masih ada tetesan darah Majapahit. Ki Ageng Pengging juga masih ada darah Majapahit. Itulah sebabnya mereka saling curiga. Sedangkan di antara para wali itu sendiri ada perpecahan. Perpecahan? Ya, semenjak mangkatnya Kanjeng Sunan Ampel, pimpinan para wali sekarang dipegang oleh Kanjeng Sunan Giri. Saya tidak mengerti mengapa Dimas Sunan Kalijogo menggunakan ini. Apa ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Giri baru mempersoalkannya sekarang. Justru pada saat memperingati 100 hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa tidak dulu-dulu? Ya, karena baru sekarang ini kita berkumpul tanpa ada orang lain di antara kita. Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Bukankah Rasul menganjurkan agar kita selalu rapi, bersih, dan menggunakan wangi-wangian? Setiap sholat Jumat pun, kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Apakah sholat Jumat itu bukan ibadah? Tapi Sunan Kali membakarnya saat peringatan akan dimulai.
saat membaca doa. Sholat Jumat itu bukan hanya berdoa, tapi juga menghadap Allah. Dulu, kemenyan itu digunakan menyampaikan doa untuk nenek moyang lewat asapnya. Itu dulu, tapi sekarang cukup dengan ini. Yang pasti, kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setangki, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan Kali lah yang selalu lain cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain, Kanjeng Sunan Kiri, selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya, sesuaikan dengan kebiasaannya, yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarahkan terlebih dulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat Sunan, wali, dengan berpakaian mulung seperti itu terus-menerus. Kanjeng Sunan Kudus, kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini, saya bisa mendekatkan diri, bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Ada sambung rasa. Lagi pula iman Islam seseorang bukan terletak di pakaian, tapi di sini. Yang penting bersih, aurat tertutup. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada sedulur-sedulur. Akan firman Allah, kalau ada perselisihan di antara kita umat muslim, kembalilah pada Al-Quran. Kenapa sedulur-sedulur lupa? Kenapa? Maafkan yang Sunan Giri. Mestinya hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi Kanjeng Sunan sebagai pimpinan kami di sini. Kita harus ingat akan bahaya Islam yang berpusat di Pengging, yang perkembangannya begitu cepat, penyebarannya, dan cara mengajarnya yang berbeda dengan kita. Apakah kita tidak merasa curiga sama sekali terhadap Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang itu? Maaf, Kanjeng Sunan Bonang. Tidaklah baik berprasangka buruk terhadap orang. Itu pun termasuk dihinggapi setan. Astagfirullahaladzim. Soal Syekh Siti Jenar, saya telah menyaksikan anak buahnya berceramah. Anak buahnya bukan berarti Syekh Siti Jenar. Apakah Sunan Kali benarkan cara Syekh Siti Jenar yang musyrik itu? Bid'ah? Murtad? Wallahu a'lam.
Saya belum pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Menurut Imam Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Saya rasa benar Kanjeng Sunan Bonang. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada kita. Maafkan saya, Kanjeng. Sama-sama, Kanjeng. Maafkan saya, Kanjeng Sunan Bonang. Sama-sama. Sunan Mulia. Maafkan. Maafkan saya. Maafkan Kanjeng Sunan Kudus. Alhamdulillah. Maafkan Kanjeng Sunan Kudus. Maafkan. Tarik nafas dan ingat Tuhanmu. Jangan memelihara perasaan tidak baik di dirimu. Itu hanya melahirkan perbuatan sesat. Manusia diturunkan ke bumi ini untuk saling menolong, rukun dan menjalankan segala perintahnya, serta menjauhkan segala larangannya. Bukan untuk bermusuhan, saling menjatuhkan, fitnah, atau perbuatan-perbuatan lain yang menyesatkan kita. Maafkan kami, Kanjeng Syekh. Karena Allah mau memaafkan umatnya, maka aku mau memaafkan sedulur-sedulur. Kanjeng Syekh, lemah abang. Izinkanlah kami menuntut ilmu Kanjeng. Tidak usah bilang. Datang saja ke pesantrenku. Kalau menuntut ilmu di sini, jangan terlalu cepat membicarakan atau mempertanyakan kedudukan Tuhan. Carilah dulu dirimu sendiri. Hei, wong anyar, kudu yakin, bersungguh. Kalau gagal, kepala sampean bisa menjadi kepala hewan. Tapi kalau berhasil, sampean bisa melihat manusia-manusia lain berkepala hewan. Monggo, Ki Ageng. Di dalam Al-Quran, Allah berjanji, mintalah apa yang kau mau, niscaya akan kuberi. Benarkah itu, Kanjeng Syekh? Allah
tidak pernah mungkir janji. Kalau minta memindahkan kerajaan Mojopahit ke Pengging, mintalah. Ingat, berdoa dan berusaha. Percayalah, suatu saat nanti, tetesan darah Mojopahit juga akan menguasai tanah Jawa ini. Kendati pun Ki Ageng Pengging sendiri itu tidak dapat menikmatinya. Paling kurang, turunan Ki Ageng nanti akan mendapat giliran. Saya akan bantu. Ajeng, saya. Lebaik. Jangan bicara untuk orang yang di atas saja. Kami semua yang di bawah ini juga ingin mendengarkan. Ya. Menurut ayat suci Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lah iya, kalau begitu Tuhan manunggal dengan kita. Lah iya, itu yang dikatakan manunggaling kaula gusti. Betul itu, Kanjeng Seh. Manunggaling kaula gusti. Ya itu. Betul itu. Nanti saya turunkan ilmu manunggaling kaula gusti itu. Tidak benar itu. Jawaban Sesi Tijenar itu menyesatkan. Ini bisa menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Bertindaklah cepat, tapi harus bijaksana. Kebijaksanaan memang diperlukan, tapi harus ada batasnya. Bagaimana, Dimas Raden Patah? Ya, demi keutuhan umat Islam. Ya, baiklah. Kita undang segera Syekh Siti Jenar. Kanjeng Syekh Siti Jenar diundang ke persidangan wali. Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada Syekh Lemah Abang. Kanjeng Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang diundang ke persidangan wali. Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang tidak ada. Yang ada Pangeran Sejati. Ini amanah dari Kanjeng Sunan Giri. Kalau tidak mengerti juga, Sejati dan Pangeran Mulyo. Jangan lupa. Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Pangeran Sejati atau Sejati dan Pangeran Mulyo. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Undang Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Pangeran Sejati atau Sejatining Pangeran Mulyo. Saya segera datang. Rupanya Allah masih memberkahi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengundang
Dimas Syekh Siti Jenar kemari untuk bermusyawarah tentang ilmu Allah. Soal ilmu Allah, tidak ada yang mesti dimusyawarahkan di antara kita. Betul. Tapi pelaksanaan pengamalannya yang diragukan bisa membuat sesat. Siapa yang diragukan dan yang sesat? Syekh yang diragukan. Kalau Syekh Siti Jenar yang sesat, tidak apa-apa. Tapi orang banyak, rakyat. Itu urusan mereka terhadap Allah, bukan kita atau saya. Mereka sesat di luar kehendaknya. Bodoh mereka itu namanya. Astagfirullah. Kalau seorang murid yang bodoh, tapi kalau semua sesat, yang mewejang harus bertanggung jawab. Sama saja, satu atau banyak. Mereka tidak mengerti apa yang saya wejang. Itu artinya ajaran saudaraku tidak bisa dimengerti. Tidak bisa diterima mereka. Karena dasar pengetahuan keislaman mereka belum memadai. Akhirnya menjadi minyak warana. Minyak warana? Membuka rahasia Allah. Jadi Allah punya rahasia. Percayalah, Allah tidak merahasiakan segala sesuatunya terhadap umatnya. Baca dan pelajari kembali kitab suci Al-Quran, hadis Rasulullah, dan kitab-kitab lainnya. Apakah itu kitabnya Syekh Abdul Qadir Jalani, Al-Tabrizi, atau Al-Hawaz? Kami di sini bukan orang yang baru masuk Islam. Itulah bukti bahwa saudaraku tidak bisa melihat orang yang diajak bicara. Boleh saya bertanya saudaraku Syekh Siti Jenar? Silakan. Kitab yang disebut terakhir tadi sangat berkesan dan berpengaruh dalam diri saudaraku. Pasti. Barangkali sudah menjadi darah dagingku, kitab Al-Hawat itu. Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati alias sejati ning mulio yang berarti Allah? Ya, betul. Bagus. Jelaslah sudah persoalannya. Saudara kita yang satu ini adalah Al-Halat Jawa. Mengaku dirinya Allah. Monggo Kanjeng Sunan kiri. Baik. Al-Halaj di Baghdad dihukum had, dihukum mati karena murtad. Bagiku dihukum had atau tidak sama saja. Maut bukanlah yang harus ditakuti. Lillahi ta'ala. Kematian seseorang bukanlah di tangan manusia. Pasti. Itu hal yang pasti. Tapi karena hukuman itu merupakan kematian seseorang, maka tidaklah pribadi-pribadi yang melaksanakannya. Hukuman itu baru bisa dilaksanakan insya Allah nanti, setelah saudara kita Raden Patah sudah resmi diangkat menjadi sultan. Masih ada kesempatan bagi saudaraku untuk bertobat. Bukan kepada manusia tempat bertobat. Cukup! Kejadian apa, nak? Di masjid yang Mbah bikin dulu, sekarang sedang berkumpul. Hah? Para wali. Oh. Kelihatannya, Kanjeng Syekh Siti Jenar dikeroyok oleh para wali lainnya, Mbah.
Pasti Kanjeng Sheikh Siti Jenar bisa menangkisnya, kan? Hah? Tapi terhadap Sunan Kalijaga? Kelihatannya Kanjeng Sheikh Siti Jenar kewalahan. Setiap ucapannya bisa dilawan, Mbah. Dia diikuti terus oleh Sunan Kalijaga. Dikuntit. Keduanya padha. Seimbang. Padha pintere. Lan padha saktine. Thank you.
dihukum atau tidak, Mbah? Saya tidak tahu. Tidak tahu si mbahnya. Kanjeng saya Siti Jenar. Bisa juga dihukum, bisa juga tidak. Katanya Kanjeng saya Siti Jenar bisa juga mukso. Kalau dihukum, digantung atau dipancung, Mbah? Kalau dipancung itu, diapakan, Mbah? Katanya, orangnya disuruh sujud. Allah. Kemudian, lehernya ditebas. Astaghfirullah.